Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Tasim Artiu ingin mengucapkan selamat maju jaya buat semua calon SPM tahun 2020. Kita telah bersekolah selama 11 tahun. Masa yang ada sekarang ini gunakan sebaik mungkin. Lupakan hal-hal yang lain, fokus 100% untuk peperiksaan SPM. InsyaAllah kita akan berjaya. Jangan lupa untuk doa, minta kepada Tuhan supaya dipermudahkan segala urusan kita. Sesungguhnya orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong dengan Tuhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Washita. Cikgu ingin mengucapkan kepada semua pelajar-pelajar SPM, STPM dan kepada semua yang akan menghadapi peperiksaan, jangan putus berharap, teruskan berdoa, teruskan mengulang kaji tanpa henti. InsyaAllah kejayaan bakal menjadi milik anda semua. Ingat tu. Assalamualaikum. Hai, ismi Ustazah Ija. Anak-anak murid sekalian, ingat kejayaan dan kemenangan itu hanyalah milik orang yang berusaha. Dan sesungguhnya berusaha itu pahit kerana kejayaan itu manis. Jadi, ayuh persiapkan diri pelajar-pelajar sekalian. Jadilah umat kebanggaan Rasulullah SAW dalam menuntut ilmu. Perjuangan kita belum selesai. InsyaAllah, Ustazah ucapkan all the best for your SPM. Ma'a taufiqi wan najah. Assalamualaikum. Semua para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan pada bulan Februari 2021, saya ya, dan guru-guru semua mendoakan agar anda semua diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberi ilham dan idea untuk menjawab dengan baik dan cemerlang. Doa kami mengiringi perjalananmu. All the best. Saya Cikgu Syafra. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya, selamat menjawab kepada semua anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Apapun, jangan lupa berusaha sedaya upaya, buat sehabis baik, tanamkan azam dalam diri supaya anak yakin. Jangan lupa berusaha dahulu sebelum jawab soalan, ulang kaji apa yang telah cikgu ajar, dan supaya anak-anak dapat terang hati, fokus dalam peperiksaan, jangan lupa tidur awal. Dan anak-anak jangan lupa juga restu ibu bapa dan guru-guru. Itu sangat. Selamat maju jaya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat maju jaya diucapkan kepada semua calon yang akan menduduki peperiksaan. Kuatkan semangat dan teruskan mengorak langkah untuk mencapai kejayaan yang lebih gemilang. Saya Cikgu Lucia Gempale, berasal dari Sabah, negeri di bawah Bayu. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM, STPM, SBM, SKM dan juga peperiksaan antarabangsa. Di saat-saat yang semakin hampir ini, apa yang paling penting ialah menjaga kesihatan. Kerana badan yang sihat akan membina minda yang cerdas. Sekali lagi, selamat maju jaya dan cayo-cayo, fighting! You can do it! Assalamualaikum, salam perjuangan buat adik-adik yang akan menduduki Sijil Peperiksaan Malaysia SPM 2021. Tahun yang penuh dengan cabaran mental dan fizikal. Adik-adik, usah gentar. Lemah semangat, buang jauh-jauh. Hadapi segala cabaran yang mendatang dengan jiwa yang teguh. Tempuhilah cabaran dengan semangat yang kental bagi mencapai kecemerlangan. Mencaca wajahnya. Sesiapa yang berusaha, dia pasti percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Saya Ustazah Amira dan saya Cikgu Azira. Kami ingin mengucapkan all the best kepada calon-calon SPM 2020. Jangan mudah mengalah.
dan terus semangat. Saya, Cikgu Jumra, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM tahun ini pada semua pelajar-pelajar SPM. Anda semua hebat, anda semua unik. Jadi pada tahun ini anda semua sangat istimewa kerana menduduki peperiksaan di dalam suasana pandemik. Jadi cikgu nak ucapkan good luck and terus maju jaya. Okay? Saya Cikgu Ju dari SMK Kelabang Besar Melaka ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak-anak SPM kohort 2020 yang akan menghadapi peperiksaan SPM. Dan saya ucapkan anda semua berusaha keras untuk mendapatkan kejayaan yang lebih cemerlang walaupun pelbagai cabaran getir yang dihadapi sepanjang tahun 2020. Ikan ini sebagai satu cabaran untuk anda memperoleh kejayaan lebih cemerlang pada masa akan datang. Selamat maju jaya kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM, STAM, SCPM dan peperiksaan awam yang lain, Ustazah mengharapkan anak-anak semua berada dalam kesihatan yang baik, dikurniakan ketenangan hati dan kekuatan dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini. Berusahalah dengan lebih tekun di samping melakukan solat hajat dan berdoa agar kejayaan menjadi milik anda nanti. Jangan direnungi betapa letihnya berusaha, tetapi renungilah betapa manisnya sebuah kejayaan. Taufik wan najah lil imtihan. Selamat menduduki peperiksaan. Semoga kejayaan menjadi milik anda semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu Dia ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat maju jaya kepada kamu semua calon SPM 2020. Jadikan cabaran kini menjadi kekuatan kamu untuk melangkah lebih jauh. Good luck semua. Saya Cikgu N. Norma. Saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon STPM dan SPM seluruh Malaysia. Apapun cabaran yang melanda, tetap yakin dan percaya anda pasti boleh. Anda tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi anda boleh mengubah masa depan. Selamat berjuang dan semoga berjaya. Impian anda, harapan keluarga untuk semua. Kami, guru-guru di Akademi YouTuber Malaysia, berganding bahu, menggembleng tenaga bersama-sama kamu di waktu yang sukar ini. Mari kita buktikan